Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Mingguan Amaz bersama saya, Nisake. Seperti biasa, ingin mengetahui perkara menarik dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Minggu ini kita mulakan dengan pelancaran beberapa peranti daripada Huawei dan antara yang diperkenalkan adalah Huawei Mate XS. Peranti ini membawakan fungsi skrin boleh dilipat bersaiz 6.6 inci dan 8 inci apabila skrin dibuka. Spesifikasi lain termasuk janaan chip Kirin 9905G, memori 8GB RAM dan storan 512GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera 40, 8 dan 16 megapiksel dan lensa 3D ToF serta bateri berkapasiti 4500mAh. Di Malaysia, ia mula diperkenalkan pada 20 Mac kelak. Mengenai Huawei lagi, jenama ini memperlihatkan model komputer riba yang telah dikemas kini iaitu MacBook X Pro. Ia hadir dengan rekaan skrin 13.9 inci nirbingkai, dijana chip Intel Core i7 generasi ke-10 dan kad grafik Nvidia MX250. Menurut Huawei, ia disasarkan akan dilancarkan pada April 2020 kelak. Bersama-sama dengannya, tablet mercu Huawei MatePad Pro 5G turut diumumkan. Peranti ini menampilkan skrin 10.8 inci, chip Kirin 990 dengan sokongan rangkaian 5G dan kamera utama 13 megapiksel. Selain itu, siri Huawei P40 pula bakal diperkenalkan pada 26 Mac 2020. Ia dilengkapi Huawei App Gallery selain menyokong rakaman fotografi yang baik. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi yang ditawarkan. Pada minggu ini juga Samsung melancarkan Samsung Galaxy M31 untuk pasaran India. Ia dilengkapi skrin 6.4 inci, dikuasakan chip Exynos 9611, memori sehingga 6GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah 4 kamera belakang, 64, 8, 5 dan 5 megapiksel, kamera swafoto 32 megapiksel dan bateri berkapasiti 6000mAh. Sony pula mengumumkan dua peranti mercu terbaru iaitu Sony Xperia 1 Mark II dan Xperia Pro. Untuk model Sony Xperia 1 Mark II, ia hadir dengan skrin 6.5 inci 4K HDR, chip Snapdragon 865, kamera utama dengan lensa Zeiss serta menyokong rakaian selular 5G Sub-6. Xperia Pro pula adalah Xperia 1 Mark II yang direka untuk pengguna videografi profesional. Ia mempunyai port micro HDMI pada bahagian bawah peranti. Bukan itu sahaja, Sony turut memperkenalkan Sony Xperia 10 Mark II dengan saiz skrin 6 inci, dijana chip Snapdragon 665, memori 4GB RAM dan storan 128GB. Untuk rakaman gambar, ia menggabungkan sensor 12, 8 dan 7 megapiksel dan kamera swafoto 8 megapiksel. Buat masa ini, harga jualan masih tidak diketahui. Tidak ketinggalan juga, Realme minggu ini melancarkan Realme X50 Pro 5G. Dari segi spesifikasi, ia dilengkapi chip Snapdragon 865, memori sehingga 12GB dan storan 256GB. Melengkapkan peranti adalah dua kamera hadapan gabungan 32 dan 8 megapiksel dan empat kamera belakang 64, 12, 8 megapiksel dengan lensa hitam putih. Namun ia baru diumumkan untuk pasaran India sahaja. Realme juga akan hadir dengan gelang tangan pintar pada 5 Mac 2020 kelak. Selain jam tangan pintar, jenama ini turut merancang untuk memperkenalkan televisyen pintar dan barangan audio. Seterusnya, Redmi pula bakal memperkenalkan Redmi K30 Pro di China pada sekitar Mac 2020 ini. Ia dijangka menawarkan rekaan skrin menyeluruh dijana chip Snapdragon 865 selain menyokong pengecasan pantas. HTC minggu ini bakal melancarkan peranti 5G untuk tahun 2020. Selain itu, jenama ini turut hadir dengan peranti mercu premium yang dijana Snapdragon 865, kandungan virtual visual dan dijangka akan bekerjasama dengan Qualcomm. Dalam arena teknologi global, Google dilaporkan berminat untuk kekal bekerjasama dengan Huawei untuk sokongan aplikasi perkhidmatan pada peranti. Ia diperkatakan syarikat berkenaan telah membuat permohonan untuk lesen khusus yang membolehkan urusan perdagangan berlangsung. Namun tidak diketahui sama ada kerajaan Amerika Syarikat akan membenarkan atau sebaliknya. Arab Saudi pula menghalang kemasukan ke Mekah dan Madinah kerana risiko penyebaran wabak COVID-19. Kerajaan Saudi menegaskan halangan ini hanyalah sementara bagi mengelakkan penyebaran virus. Facebook minggu ini mengumumkan yang mana mereka membatalkan acara tahunan FA. Sebelum ini, ia dijadualkan berlangsung pada 5 dan 6 Mei 2020, namun ia dibatalkan disebabkan risiko penularan virus COVID-19.
Akhir sekali, kerajaan bakal menawarkan baucer digital bernilai RM100 untuk sektor pelancongan di bawah pakej rangsangan ekonomi. Ia boleh digunakan untuk membeli tiket penerbangan domestik, kereta api dan penginapan di hotel berlesen. Dalam pada itu juga, kerajaan turut memberikan pelepasan cukai individu sehingga RM1,000 untuk perbelanjaan pelancongan domestik. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!